never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, di video kali ini Atman kembangkan cara mendapatkan Crime eFootball 400 poin eFootball ya, dan 100 koin pastinya, guys. Di sini kalian menggunakan VPN untuk di daerah wilayah Thailand ya. Oke, jangan lupa like subscribe-nya duluan biar channel ini berkembang, guys. Oke, kalau udah kalian akan muncul lagi nih, guys. Peserta tim Elikui gitu ya, guys. Oke, kita lihat jenis tim, tim presenter jenis ajang acara match day ya. Kita scroll ke bawah dulu. Oke, di sini poin eFootball 400 poin eFootball, guys. Mantul ya. Jadi tambahan 400 e-point lumayan, guys. Kalian bisa klaim di sini dengan caranya memakai VPN Thailand. Dan kalian bisa mendapatkan di sini juga token skill juga, pelatih dan koin itu juga ya. Koin juga di sini. Tambahan juga 100 juga, 75 dan 50 untuk sesuai dengan peringkat kalian masing-masing. Oke, di sini saya akan kasih tahu tim-tim mana aja yang recommended untuk kalian, guys. Kita coba dulu buka ya. Kalian belum tahu dengan klub-klub Thailand ini. Kalian kita coba dulu formasi semuanya, pemain-pemainnya biar kalian tahu detail tim mana yang kalian mau ya. Ini kita lihat di Rayon. Kita coba pilih otomatis. Tim spiritnya, semangat timnya 91, guys. Dan formasinya 5-2-2-1, guys. Kalau untuk saya nih kurang recommended ya, karena bertahan banget ini. Untuk kita PT Pracum, kita lihat 87 tim spiritnya dan 5-2-1-2 formasinya. Ini juga bertahan ya menurut saya, tapi itu selera kalian masing-masing ya. Kita coba di Polisi Teo, itu 94, lumayan ini. Dan 3-2-2-3, tapi waspada di backnya itu 3 ya, jadi takut lompas tuh pasti itu gagal. Dan di sini kita lihat 3-2-3-2, wow, 96 lumayan nih, guys. Kita bagus dulu tim spiritnya 96 ini, lumayan. Oke, di kita lanjutkan, pilih otomatis, masih 96 ya. Oke, kita next, kita lihat lagi masih ini ya, ke BG Platinum United 5-2-2-1-8-3, guys. Wow, ini bertahan ya, kurang untuk saya kurang ini ya. Kalau bertahan banget, saya mencari yang ada defense-nya juga ada penyerangnya juga, guys. Kita lihat di sini 3-2-4-1, lumayan nih, 95, guys, bungkus ya. Tadi 96, ini 95, guys. Oke, itu lumayan ya. Birmingham United. Dan kita coba lagi ke bawah, sebelah bawah. Wow, 98, guys. Mantul ini ya. Lumayan, 98, 42, 31. Ini recommended banget nih. 94, 98, 42, 31. Oke, ini lumayan nih. Nah, Konrad Kasima Mazda. Wah, bahasanya susah banget ini. Yang di port ini, kita lihat. Wow, 99, guys. Ini wajib ya. Kalian bungkus aja ini yang 99% semangatnya, tim semangatnya, karena 4-2-3-1, 4-2-1-3 nih. Mantul banget yang di Porsche, guys. Oke, kita bungkus yang situ ya. Kita bungkus tim semangatnya, spiritnya 99. Kalau ini 92, guys. Kita ke bawah lagi, Supan Ruby. Ini 92 juga, 4-3-3, guys. Masih kurang recommended menurut saya, tapi itu tergantung kalian masing-masing, guys. Kalau saya akan memilih port PORT itu ya, itu yang udah 99%. Langsung aja kita coba, ini dia, saya mau milih ini aja, guys, untuk ke gameplaynya. Ini recommended banget ya, kalian bisa pilih ini ataupun yang lainnya, terserah kalian sih, tapi menurut saya ini yang recommended bagi saya, guys. Kita coba untuk gameplaynya, langsung aja kita mainkan, guys. Ya, lagi menunggu lawan. Mantul banget ini, bisa menambah 400 e-point, guys, lumayan ya untuk menambah e-point, dan kalian menggunakan VPN Thailand aja. Oke, ini dia skuad lawannya, 3-2-4-1. Oke,
mantul banget sana. Itu untuk umpan serangan, umpannya pasti kalah nih guys. Kita kalau back ketiga itu harus hati-hati banget ya, jangan salah langkah atau maju dikit saja, kalau udah terobosan itu bahaya banget. Makanya saya jarang memakai defense yang 3 ya. Tapi untuk bisa defense yang bagus, kalian pakai defense 3 itu CB3 nggak apa-apa. Langsung aja kita mainkan ya. Ada Burgram unit yang melawan PRT Parts. Oke, saya menggunakan klub PRT ya guys. Langsung aja kita mainkan guys, bawa pertama. Oke, di sana langsung aja meningkatkan penyerang. Wow, cukup cantik sekali dan mudah dibaca aja. Langsung aja kita coba otak-atik. Ih, terlalu kencang tadi. Oke, apa kita cari. Wow, caranya agak nge-lag guys. Wow, dapet dong. Ini langsung aja kita terobos coba. Ih, nge-lag guys. Ini terlalu agresif juga sana. Wow, ternyata bener umpan lambung. Long pasan ini bahaya karena mengandalkan CF1 ya. Jadi banyakkan sana mengandalkan umpan lambung guys ataupun long pass. Kita coba langsung aja. Ih, cantik sekali guys. Kosong. Ini dia bahannya kalau backnya 3 umpan terobosan gini harus hati-hati ya. Dan akhirnya kesana colongan guys. Dan akhirnya bisa memecahkan 1-0 sementara PRT. Yaitu ini tim sprintnya 99 guys. Mantul banget nih menurut saya ya. Kalian kalau memilih tim harus kayak gitu guys. Tim spiritnya 99 itu lumayan bagus kalau untuk permainannya. Walaupun online mat, tim kalian diusahakan untuk 99 ya, biar lebih gacor lagi. Karena tim spirit juga mempengaruhi guys menurut saya. Oke, hampir aja. Ih, hampir aja masih bisa direbut aja tadi. Pemain-pemainnya saya belum kenal ya. Tapi ya cuma tahu formasinya aja. Dan ini tim spiritnya. Jadi kita cuma tahu pemainnya aja, nggak tahu nama-namanya guys. Mending kita main aja gitu ya. Oke, langsung aja kita. Ih, terobosan cantik. Ini dia. Langsung aja terobos guys. Terobos again. Waduh, telat guys. Telat tadi ya. Yang sini terlalu buru-buru juga. Oke, langsung aja mainkan di menit ke-28 nih guys, masih 1-0. Oke, sana mulai menyerang guys. Kita hati-hati. Oke, terobosannya masih bisa dibaca. Oper aja ke keeper. Enggak tahu namanya siapa deh. Oke. Main sabar dulu ya. Ke belakang, ke tengah, ke samping, ke tengah, dan ke depan, dan omset. Oh, enggak apa-apa, yang penting kita oke, yes. Masih kedudukan 1-0 di menit ke-36. Ini dia, langsung aja ke depan. Umpan aja. Ih, offset lagi, guys. Oke, enggak apa-apa. Karena pemain-pemainnya kurang tahu sih, guys. Ya jadinya gini lah. Yang penting bisa menguasai bola aja, jangan terburu-buru. Oke, masih dikuasai oleh saya. Langsung coba long pass aja guys. Coba kita apakah bisa. Oh, bisa guys. Ai, aduh. Ini. Kebunnya sana maju guys, kalau enggak itu udah cool ya. Coba long pass sekali aja tuh. Membuahkan hasil ya. Kalau long pass terus itu pasti menang ya. Tapi saya enggak mau lompat terus aja guys. Kan lompat sekali dua kali nggak apa-apa guys. Kalau lompat terus itu kurang, menurut saya kurang bagus ya. Ya, oke. Bab pertama 1-0 guys. Oke, coba saya mengganti mainnya. Kita lihat dulu ini siapa aja. Saya kurang tahu ya. Ada CF87 ini 85 guys. Siapa ini? Kita ganti aja guys. Iya kan? Naikkan dulu. Kita ganti LVF. Oke. Gitu aja. Chef-nya saya ganti juga. Satu lagi siapa ya? Oh ini CMF. Ini kurang tahu semua pemainnya guys. Yang penting tahu ini aja ya. Renting-rentingnya aja.
Lanjut aja kita langsung ke babak kedua, guys. Keren banget. Usahakan sinyalnya juga bagus ya, untuk memakai VPN ini cukup menguras sinyal. Kalau nggak sinyal bagus, kalian akan ngandat pasti itu, guys. Ini aja ngandat, guys. Oke. Langsung aja, ih cantik terobosan. Di kena. Aduh, kenapa di ke belakang itu? Aduh, tadi kira offset ya. Oke, cantik. Ini dia. Boom. Yes. Bisa menjebol 2-0, guys. Akhirnya di menit ke-50 waktu PES Mobile. Oke, nomor 10 ini yang baru masuk nih, guys. Ya kan? Oh iya. Ini gacor dari tadi ya, sana masukkan aja. Kurang tahu sih. Tadi soalnya nggak saya pilih otomatis ya, langsung aja random aja. Oke, babak kedua di menit ke-51 udah 2-0 ya, kemenangan untuk saya, guys. Oke, gitu aja. Dan kita coba lagi untuk menyerang. Kosong dong. Ini coba long. Ih, masih bisa tepis. Tak mudah-mudah oleh penjaga gawang sana, guys. Oke, ini bahaya, long pass. Oh, ternyata terobosan tapi sudah dibaca aja. Oke, kita coba 4-1-2. Iya, cantik sekali. Dan ini dia, boom, yes. Mudah sekali, hanya 3-0, guys. Kedudukan sementara. Wow, baru masuk nih. Pecai Nawong, wow, mantul lagi. Udah 2-0. Dua mencetak 2 dia. Keren sekali. Ini dia recommended ya, timnya PORT, guys. PORT ini ya. Ini tim spiritnya 99+99, guys. Menurut saya worth it ini, pakai ini ya, klub ini, guys. Oke, langsung kita coba menambah lagi apa malah saya yang kebobolan, guys. Masih aja Cero ini tadi yang ngebelulin, guys. Oke, masih bisa diselamatkan. Long pass aja, masih bisa diatasi oleh center back saya, guys. Oke, Sri Supya, apa itu ke syarat namanya, sulit-sulit, guys. Oke, cantik sekali terobosannya. Ini dia. Aduh, astagfirullah. Masih bisa ditepis, guys. Tadi kurang maju dikit ya. Oke, gak apa-apa. Masih bisa dong. Ayo kita coba. Wow, bahaya. Masih bisa di atas sih. Kita apa lagi? Oh, mudah saja. Oh, kosong ini. Ini. Boom. Yeah, keren sekali. Dan bisa menambah lagi, guys. Jadi 4-0. Ini keren. Mantul banget ini pakai PORT. T ya. Recommended banget ini, guys, pakai tim ini. Menurut saya, guys, kalian kalau mau pakai ini silahkan, guys. Kalau untuk pakai yang lainnya silahkan, nggak apa-apa. Tapi menurut saya ini worth it banget untuk tim sekelas ini ya, Cilikui ini. Cilikui Liga Thailand nih, guys. Dan akhirnya dijeda dan laga berakhir, guys. Dan kabar akhirnya, dan saya menang di menit berapa tadi ya? Oke, naik nggak apa-apa. Lumayan. Dan kita mendapatkan 400 poin e-football ya. Lumayan, guys, untuk menambah poinnya di sini. Dan kalian bisa menambah 100 koin juga. Itu aja dari saya, guys. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.